Dan libur itu sebenarnya ya kita nggak kerja ya, tapi ya lumayan capek. Nggak tahu habis libur itu pasti badan capek semua. Mungkin karena kita jalan terus, jalan ngalor ngidul gitu. Tapi kalau sekarang biarpun jalan kesana kemari itu nggak ada mubazirnya, guys. Mubazir nggak ada, maksudnya ki gimana ya, tetap bermanfaat soalnya kan kita sambil ngonten gitu ya. Jadi lumayan lah, dapat satu konten, dua konten, sambil jalan, sambil cerita, sambil lihat suasana Hong Kong, hirup pikuknya orang-orang sini di siang hari, jalan lalu lalang dengan bawaan mereka, kita bertemu, kita melihat, melihat apa itu, ada orang belanja, ada orang jalan-jalan kayak gitu. Jadi kan ya wes, nggak apa ya, nggak sia-sia waktu kita itu. Terus kita bisa lihat pertokoan, pertokoan macam-macam, ada pertokoan baju, ada pertokoan tas branded kayak yang di film-film kayak gitu. Jadi kan lumayan kan guys, biarpun gak ada yang nonton, viewku sedikit gak apa-apa lah, itu untuk buat dokumentasi selama aku di Hong Kong. Dan di depan aku itu ada teater, apa ya, kayak bioskop tapi untuk film-film orang zaman dulu itu loh guys, tak kasih lihat ya. Jadi orang-orang sini kalau yang suka lihat apa ini, teater ya. Nah ini tempatnya di North Point di sini nih guys. Nah ini ada film-film yang akan tayang. Coba kita masuk ya guys ya. Nah ayo kita masuk. Kita lihat depannya saja, nggak apa-apa. Tapi setidaknya kita tahu ini tempat teater gitu ya. Nah ini sebentar ya. Nah kayak gini nih ya guys. Ini dia. Ini pintu masuknya kalau kita beli karcisnya ya. Dan film-filmnya ya kayak gini, opera guys namanya, teater opera ya, opera orang dulu, Tionghoa dulu. Teman-teman pasti pada tahu. Kayak gini nih. Nah ini kan mbah-mbah yang mau lihat ya, kan ya suka lihat yang zaman dulu, zaman dulu. Ini lagi, ini film yang akan tayang mungkin. Ini nih guys, luarnya bioskop. Apa tadi namanya guys? Teater ya? Opera. Nah ini. Oke, udah ya, kita keluar ya. Udah lihat, kita langsung ke MTR guys. MTR-nya di sebelah sana, di depan sana itu. Itu ada tulisan MTR, North Point Station. Nah, itu depan itu udah masuk MTR kita. Aku sekarang naik MTR aja. Istirahat di Mongkok ya. Nanti kalau nggak capek ngobrol lagi, kalau enggak ya udah lah. Lumayan dapat beberapa konten. Tadi kayak hujan, aduh. Tadi itu kayak hujan ya, alhamdulillah nggak jadi karena aku juga nggak bawa payung. Oke ya, kita masuk MTR. Nah kita masuk North Point Station ya guys, exit A2. Aku mau langsung tujuan Mongkok guys. Ini aku mau ke Mongkok dari North Point tapi naik MTR ya. Masuk MTR itu kita lumayan jauh jalannya guys. Pokoknya di sini kalau keluar itu harus siap dengan kaki karena yaitu tadi di sini ini dibudidayakan jalan kaki guys. Ini lihat kan, ini lorong masuk menuju MTR ya guys. Tadi aku sudah masuk exit ini.
dan di depan itu nggak tahu antri apa, antri apakah itu antri lift, guys. Jadi kita kalau yang nggak mau jalan ya itu biasanya untuk orang tua lansia gitu atau bawa barang naik lift, guys. Oke, sekarang kita masuk ya. Kita langsung masuk MTR. Kita tut dulu. Nah, tut. Oke, masuk ya. Turun. Turunnya itu kita tiga eskalator ya. Jadi benar-benar di dalam tanah ya, di dalam bawah tanah ya MTR di North Point itu. Daerah North Point itu kan mayoritas North Point, Protest Hill itu kan keretanya kan di bawah tanah. Makanya kemarin itu pas waktu banjir itu loh. Oke. Nah, kita mau ke Kennedy Town yang itu, guys. Yang warna biru itu ya. Itu tujuan kita, nanti kita pindah ke dari Admiralty kita pindah. Ayo. Kalau daerah sing jalur North Point itu keretanya di bawah tanah, guys. Makanya kemarin pas waktu banjir itu ya, banjir itu kan ada salah satu daerah yang MTR-nya kerendam kan. Nah, ini dia Kennedy itu, guys. Dan aku tidak mau lari-lari nunggu kereta yang apa itu, yang belakang. Nih. Mongko ini, dan aku masih nunggu kereta yang di belakang karena yang tadi udah keburu budal, tapi aku gak mau lari-lari ya, wes lah. Ini lumayan sepi ya. MTR North Point itu lumayan besar, guys. Please do not push or force your way into the train. Kita nunggu MTR sepure datang dulu ya, keretanya datang dulu ya. Aku nggak tahu perjalanan berapa ya dari North Point ke Mongkok itu, karena lumayan cukup jauh. Nanti kita pindah di Admiralty, guys. Gitu, guys. Panas, guys. Karena di luar hujan, guys. Makanya kayak ungkep gitu loh. Panas. Oke, kita nunggu datang, keretanya datang ya. Yang menunggu kedatangan sepurnya keretanya. Ikuti terus perjalanannya dulu dari Nongkoi ke Mongkok ya. Kita bolak, kita keliling Mongkok. Siapa yang mau keliling Mongkok, ayo ikuti terus channelnya. Biar bareng-bareng kita keliling Mongkok pas lagi liburan atau pas waktu keluar pas gak kerja. Oke, ayo. Persiapan kita ya, persiapan keretanya datang. Dan sudah semakin banyak orangnya yang menunggu. Kelihatan kan? Aku mau ke pucuk sana biar dapat tempat duduk, guys. Nah, itu udah mulai datang sepure. Nih, sepurnya datang ya. Ayo kita sekarang naik sepur. Aduh. Kayaknya nggak ada tempat buat duduk, guys. For safety reasons, don't run between platforms when changing trains. Aku pokoknya mau yang cari. Ada, guys, itu betul. Ada, guys, alhamdulillah. Aku duduk di pojokan aja. Oke, guys, kita pindah Admiralty ya. Dari jurusan Kennedy Town sekarang kita ke jalur merah jurusan Shunwan, guys. Ini. Karena kalau ke Mongkok itu kita harus ambil jalur kereta yang jalur merah, guys. Ini. Ini kita dari Admiralty, nanti kita Sim Sha Tsui, Jordan, Yau Ma Tei, terus Mongkok. Jadi berapa jam, berapa pemberhentian? 1 2 3 4, guys. Oke, kita antri dulu.
Dan di Admiralty itu seperti biasa lumayan rame guys, karena tempat pergantian perpindahan kereta dari jurusan Kennedyton ke jurusan Sun Wan dan ke Yuen Long, apa yang jalur merah, jalur coklat itu semua di Admiralty guys. Keretanya sudah ada, kita masuk dulu. Teman-teman, ini aku sudah nyampe di Mongkok dan aku seperti biasa mau keluar ke exit B2 ya. B2 apa? Oh, B anu aja. Enggak jadi. Exit D aja anu guys ya. Aku mau keluar ke exit D. Exit D2 guys, enggak jadi ke exit B2 ya. Karena tujuan aku itu ke exit D. Kalau exit D itu keluar itu daerah pasar turis Mongkok itu. Oke, kita keluar dulu, kita tutup dulu seperti biasa. Oke, kita sudah keluar. Kita keluarnya exit D ya, bukan exit D. Kita keluarnya exit D. Tadinya mau ke exit B tapi nggak jadi. Oke, kita ke exit D aja. Exit D itu ada D1, D2. Terus aku mau ke D2 guys. D2 apa D3 ya? Ya wes lah, kita coba aja ke D2. Bener nggak sih? Oh, kalau exit C itu Langham Place. Berarti kita ke exit ini. Kita ke exit D2 aja ya. Bener nggak sih? Lurusnya exit B2 sebenarnya kalau D2 itu. Gak salah teman-teman, aku keluar exit D2 karena di sana itu jembatan Mongkok guys.